Assalamualaikum, ustadz, waalaikum salam, wa rahmatullahi wabarakatuh. Apakah maksud hadis walau walayya yaani menyampaikan? Apakah itu maksudnya untuk semua orang bisa berdakwah di depan umum seperti di FB dan lain-lain? Karena sebagian manusia bilang kita boleh semua berdakwah di media sosial karena kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ini adalah jahil orang ini yang mengatakan. Jahil. Tidak boleh didengar, tidak boleh diikuti. Balighu anni sampaikan dariku. Berarti mewakili nabi loh. Siapa yang berani nunjuk tangan mewakili Nabi? Ada di antara antum berani menunjuk tangan mewakili Nabi? Beligu anni sampaikan dariku. Berarti dia wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menyampaikan dari saya, dari antum nih. Beligu anni. Perhatikan hadisnya maknanya. sampaikanlah dariku berarti orang yang menyampaikan itu berkedudukan menyambung lisan nabi wakil nabi siapa di antara Antum? berani saya berani ustadz siapa ya subhanallah serampangan saya berani harus tahu apa yang datang dari Nabi benar apa tidak ini dari Nabi. Bagaimana tabliknya? Karena itu pertama kali Nabi saw bersabda kepada siapa ini? Pada para sahabat utul ilmu orang-orang yang Allah telah berikan ilmu. Hadis ini telah banyak disalahgunakan. Karena itu salah satu firqah sesat. Salah satu firqa sesat sering membawakan hadis ini dengan alasan tablik dia nggak bisa apa-apa tablik saja sudah. Padahal itu mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Nabi Islam. Perkara yang besar harus berilmu. Kalau sudah berilmu baru sampaikan tidak serampangan seperti itu. Nah, setelah kita tahu itu, maka kaum muslimin terbagi kepada dua atau beberapa golongan, taruhlah dua yang berilmu, alim. Dia mendudukkan dirinya sebagai pengajar. Yang taat tapi tidak alim. Dia tidak mendudukkan dirinya sebagai pengajar. Nah dia untuk dirinya. Untuk diri dia. Kalau bisa dia sampaikan, dia sampaikan kepada keluarga. Asal dia tahu percis itu. Tidak boleh salah dia tahu perlu disampaikan kepada keluarga atau kepada kawannya misalnya dia tahu ada kesalahan ini secara garis besar selebihnya dia pulangkan kepada ilmu karena ilmu ini besar di dalam Islam bukan sembarangan dengan tidak paham akan hadis ini dan tampilnya orang-orang yang bodoh Maka tersebarlah kejahilan Seperti perkataan orang yang bodoh ini Dan dia tidak tahu apa menyembunyikan ilmu itu Contoh menyembunyikan ilmu Orang Yahudi tahu Ulama'nya loh Bukan orang-orang awamnya Ulama'nya Yang dimaksud dalam Al-Quran Itu ulama' Yahudi Orang-orang awamnya mengikuti ulama'nya Menyembunyikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau termaktub di dalam Taurat dan Injil. Itu menyembunyikan ilmu. Orang alim ditanya tentang bagaimana wudu, saya tidak bisa wudu. Ah, dia enggak mau terangkan dia menyembunyikan ilmu. Orang alim ditanya tentang Islam, Orang alim Yang sanggup menjelaskan ilmu Namanya juga menyembunyikan ilmu Bagaimana mungkin orang-orang seperti ini menyembunyikan ilmu Padahal dia tidak berilmu Apa yang dia sembunyikan Hartanya barangkali ah, Ini makanya tadi saya katakan jahil Tidak boleh didengar Tidak boleh sembarangan Ini ilmu din Yang punya Allah Bukan punya kita Bukan punya ayah kita Allah yang atur ini Bukan kita yang atur Bukan ayah kita yang atur Mesti hati-hati Dan kita hidup di zaman Hari-hari ini Banyak orang-orang yang tidak berilmu tampil sebagai ustadz, tapi dia tidak berilmu. Karena orang yang berilmu itu disaksikan oleh ahli ilmu. Tidak mungkin orang yang berilmu tidak disaksikan oleh ahli ilmu. Dari mana diketahui bahwa dia berilmu? Kalau bukan dari ahli ilmu juga, yang menyatakan orang ini berilmu.